lagi sahabat. Pagi ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang anemia, diagnosis, dan tata laksana. Sebelumnya kita pernah membicarakan tentang bagaimana pendekatan anemia berdasarkan ukuran dari sel darah merah. Pagi ini kita akan melanjutkan pembicaraan tersebut. Kita tahu bahwa ada anemia mikrositik, ada anemia normositik, dan anemia makrositik. Pada anemia mikrositik, ada anemia defisiensi besi, talasemia, dan anemia penyakit kronis. Anemia defisiensi besi adalah anemia yang bisa dideteksi dalam darah dengan berkurangnya kadar ferritin dibandingkan nilai normalnya. Karena anemia defisiensi besi ini, maka akan terjadi perubahan pembentukan dari sel kuku, kulit, dan rambut. Sehingga kita akan mendapatkan gejala-gejala kekurangan zat besi ini dengan mendapati kelainan pada kuku, rambut, dan kulit. Anemia defisiensi besi ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Bisa karena nutrisi yang kurang mengandung zat besi, biasanya terjadi pada orang-orang yang diet atau menahan makanan-makanan yang mengandung hewani atau vegetarian atau juga vegan. Kenapa? Karena zat besi ini banyak didapati pada hewani. Sehingga kita bisa menanyakan hal ini kepada seorang pasien, apakah nutrisinya atau makanannya atau dia diet untuk makan makanan hewani. Hal lain adalah karena bocornya atau hilangnya darah secara kronik. Biasanya terjadi pada wanita yang masih dalam masa reproduksi. Karena haid menstruasi setiap bulan, maka akan terjadi kekurangan zat besi. Sehingga anemia defisiensi besi ini seringkali kita dapati pada wanita pada usia reproduksi. Anemia defisiensi besi juga terjadi bila terjadinya perdarahan pada saluran cerna. Misalnya saja pada orang-orang dewasa yang ada ambeien atau hemoroid. Kadang-kadang terjadi perdarahan pada hemoroidnya. Atau perdarahan saluran cerna lainnya yang bisa menyebabkan perdarahan kronik. Karena itu, untuk menentukan ada tidaknya anemia defisiensi besi dan penyebabnya, kita harus memeriksakan kadar ferritin serta menanyakan pada seorang wanita bagaimana haidnya. Untuk pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan selain itu adalah pemeriksaan darah samar pada feses. Apabila memang terjadi atau ditemukan darah samar pada feses, kita bisa melanjutkan pemeriksaannya dengan gastroskopi untuk melihat lambungnya, adakah tidak luka di lambungnya, atau kolonoskopi untuk melihat ada tidaknya luka pada saluran usus besarnya. Anemia penyakit kronik, biasanya dalam pemeriksaan darah kita akan menemukan kadar ferritin yang normal atau tinggi. Anemia penyakit kronik ini disebabkan karena zat besi yang ada di dalam tubuh tidak bisa digunakan untuk membentuk sel darah merah. Di zat besi yang ada tertahan di sel-sel inflamasi atau tidak bisa diabsorpsi di usus untuk pembentukan sel darah merah. Sehingga kita menemukan kadar zat ferritin di dalam darah menjadi tinggi. Anemia penyakit kronik ini bisa disebabkan berbagai hal, misalnya karena infeksi. Salah satu infeksi yang paling sering terjadi adalah tuberkulosis paru. Ada lagi penyakit kronik yang lain, yaitu keganasan dan penyakit karena autoimun. Ketiga hal ini akan menyebabkan anemia penyakit kronik. Meskipun kita mendapatkan klasifikasi anemia penyakit kronik ini ke dalam anemia mikrositik, kadangkala kita menemukan gambaran di darah tepinya justru normositik. Jadi, anemia penyakit kronik ini bisa masuk ke dalam anemia mikrositik atau anemia normositik. Talasemia adalah salah satu anemia yang gambaran darah tepinya adalah mikrositik. Talasemia merupakan penyakit yang diturunkan secara autosomal resesif. Biasanya bisa dapat dari ayah ataupun dari ibu. Talasemia bisa dibedakan menjadi talasemia mayor dan talasemia minor. Serta ada talasemia alfa, serta ada talasemia beta. Talasemia mayor adalah talasemia yang membutuhkan transfusi darah atau hidupnya tergantung dengan transfusi darah. Sedangkan talasemia minor dan yang intermedia itu tidak membutuhkan transfusi darah. Talasemia mayor umumnya ditemukan pada masa anak-anak, sedangkan talasemia minor anemianya ringan.
Tata laksana anemia ditentukan berdasarkan penyebabnya. Anemia defisiensi besi membutuhkan suplemen zat besi. Suplemen zat besi bisa oral maupun parenteral. Pada kondisi di mana HB yang terlalu rendah, pemberian zat besi bisa diberikan secara infus atau parenteral. Sedangkan untuk anemia yang tidak terlalu berat, maka bisa diberikan suplementasi dengan oral. Pemberian zat besi ini bisa berlangsung lama, dan untuk menaikkan 1 gram desiliter itu membutuhkan waktu 3-4 bulan. Talasemia adalah penyakit yang diturunkan. Pada talasemia mayor, maka seseorang membutuhkan transfusi darah yang berulang. Diharapkan tidak sampai HB-nya di bawah 7 gram desiliter dan harus bisa mencapai pada saat transfusi kadar hemoglobin yang normal. Pada anemia talasemia yang ringan, maka dibutuhkan pemberian asam folat dan vitamin B12 dalam jangka panjang untuk memenuhi pembentukan sel darah merah. Tata laksana anemia penyakit kronik meliputi pengobatan pada penyakit kroniknya itu sendiri. Misalnya pada TBC, maka seseorang harus diobati TBC-nya dan akan secara tidak langsung akan bisa menaikkan kadar hemoglobinnya. Pada penyakit keganasan juga demikian. Namun kadang-kadang dibutuhkan transfusi darah pada keadaan penyakit kronik ini apabila penyakit kroniknya berlama-lama sehingga tidak, walaupun sudah diobati, HB-nya tetap rendah. Kadar HB yang bisa menjadi indikator untuk menaikkan darah merah adalah sekitar 7 atau 8, karena pada 7 dan 8 ini seorang hanya bisa melakukan aktivitas yang ringan sampai istirahat saja. Untuk aktivitas yang berat membutuhkan kadar hemoglobin yang lebih besar lagi, sampai 10 gram per desiliter. Tata laksana anemia megaloblastik dilakukan dengan cara memberikan suplementasi asam folat dan B12. Anemia karena gangguan produksi umumnya membutuhkan transfusi darah berulang, misalnya pada orang yang dengan leukemia akut. HB yang rendah di bawah 7 atau di bawah 8 membutuhkan transfusi darah segera. Begitu juga pada keadaan anemia aplastik membutuhkan transfusi darah segera bila HB-nya kurang dari 7 atau 8. Di samping transfusi darah, pada anemia aplastik dan leukemia akut dibutuhkan pengobatan yang definitif untuk anemia aplastik dan leukemia akut. Leukemia akut membutuhkan kemoterapi yang intensif, sedangkan anemia aplastik umumnya pengobatannya berupa pemberian anti-tumorfik globulin atau anti-limfosit globulin serta imunosupresan lainnya. Pada mielodisplasia sindrom yang merupakan salah satu dari kelompok anemia makrositik yang non-megaloblastik, pengobatannya adalah dengan memberikan obat-obat seperti eritropoietin. Di samping itu, eritropoietin ini digunakan untuk merangsang pembentukan sel darah merah yang terhambat pada keadaan mielodisplasia sindrom. Walaupun demikian, pemberian eritropoietin ini kadang-kadang gagal. Terapi yang lain yang bisa diberikan pada mielodisplasia sindrom misalnya adalah dengan pemberian talidomid, lenalidomid, atau pemberian azacitidin. Hemolitik terutama yang autoimun, maka pengobatannya adalah dengan memberikan kortikosteroid atau imunosupresan lain. Ada juga yang memberikannya dengan monoklonal antibody seperti rituximab. Sedangkan anemia pada umumnya, anemia apabila kadar HB-nya di bawah 8 atau 7, maka akan membutuhkan transfusi darah merah, apalagi jika disertai adanya dekompensasi dari sirkulasi darah yang ditandai dengan adanya peningkatan frekuensi nadi dan atau peningkatan frekuensi pernapasan. Demikianlah video pendekatan diagnosis dan tata laksana anemia. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat datang di modul pembelajaran imunohematologi bersama saya, Dr. Ikhwan. Pada modul pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai proses pembuatan sel darah
atau hematopoiesis. Sebelum kita belajar lebih mendalam mengenai topik ini, pernahkah kalian bertanya, darah yang bersirkulasi di dalam pembuluh darah kita itu berasal dari mana? Nah, melalui pembahasan kali ini, kita akan bersama-sama mencari tahu tentang proses pembuatan sel darah. Ternyata, sel darah kita itu diproduksi oleh sumsum tulang, dan proses ini disebut dengan hematopoiesis. Kata hematopoiesis berasal dari kata hemato yang berarti darah, dan poiesis yang berarti pembuatan. Pada pembahasan pertama, kita akan mencari tahu lebih dalam tentang pembuatan sel darah di sumsum tulang. Jika kita memotong tulang secara melintang, maka kita akan melihat struktur rongga dan lunak yang terdapat pada ruangan di dalam tulang. Nah, yang kita lihat tersebut adalah struktur sumsum tulang. Sumsum tulang kira-kira memiliki berat kurang lebih 4% dari total berat badan kita. Sebagai contoh, jika kamu memiliki berat badan 65 kg, maka massa sumsum tulang kamu kurang lebih adalah 2,6 kg. Sebenarnya apa sih fungsi sumsum tulang ini? Jika kita perhatikan lebih mendalam, ternyata sumsum tulang merupakan rumah dari sel-sel punca yang nantinya akan mengalami diferensiasi menjadi sel darah baru dan sel stroma di dalam tulang. Sel punca yang terdapat pada sumsum tulang berukuran cukup besar dan didukung oleh jaringan fibrosa yang disebut dengan stroma. Ada dua jenis sel punca pada sumsum tulang, yaitu sel yang bertanggung jawab dalam produksi sel darah merah dan sel punca yang bertanggung jawab untuk keberlangsungan stroma. Oleh karena itu, sumsum tulang terbagi menjadi dua jenis berdasarkan tampakan warna sumsumnya, yaitu merah jika mayoritas terdiri dari sel punca yang berperan dalam produksi sel darah merah, dan kuning jika yang dominan adalah sel punca stroma. Kedua jenis sumsum tulang ini memiliki vaskularisasi yang tinggi dengan banyaknya hubungan dengan pembuluh-pembuluh darah serta pembuluh kapiler. Darah merupakan bagian dari tubuh manusia yang memiliki peran penting, terutama dalam hal distribusi nutrisi melalui sistem sirkulasi. Dalam tubuh manusia dewasa, darah mencakup 7-8% dari keseluruhan berat badan tubuh, yaitu sekitar 5 liter pada wanita dan 5,5 liter pada laki-laki. Sebagai bagian tubuh yang penting, darah memiliki banyak fungsi. Yang pertama, sebagai medium transport bagi zat-zat inorganik atau organik. Kedua, darah sebagai medium yang mendistribusikan energi panas. Kedua fungsi tersebut merupakan fungsi dari plasma darah. Fungsi lainnya berkaitan dengan fungsi sel-sel darah seperti transportasi oksigen dan karbon dioksida oleh sel darah merah, dan fungsi imunitas tubuh oleh sel darah putih dan hemostasis oleh trombosit. Sekarang, kita akan mempelajari tentang biologi dari sel-sel hematopoietik, terutama bagaimana sel darah dapat diproduksi. Seluruh sel darah sebenarnya berasal dari satu sel punca yang sama, yaitu sel punca hematopoietik. Sel punca ini ada sepanjang umur hidup manusia dan juga memiliki sifat multipoten, yang berarti sel ini memiliki kemampuan membelah dan berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel, serta memiliki kemampuan untuk memperbaharui diri sendiri. Kemampuan untuk berdiferensiasi dan menghasilkan sel punca yang serupa disebut self-renewal. Sel punca hematopoietik berdiferensiasi menjadi progenitor multipoten atau MPP dan berdiferensiasi menjadi progenitor berkomitmen, yaitu colony forming unit spleen, CFU spleen, dan common lymphoid progenitor. Progenitor berkomitmen ini memiliki kemampuan berproliferasi dan diferensiasi sesuai galurnya untuk menjadi sel hematopoietik dewasa. Diferensiasi dan proliferasi CLP akan menghasilkan limfosit B, sel natural killer atau NK cell, sel dendritik, dan limfosit T. Limfosit T sebenarnya berasal dari sel common lymphoid progenitor yang bermigrasi ke timus dan mengalami diferensiasi menjadi sel limfosit T karena pengaruh dari hormon timopoietin dan timosin. Lalu bagaimana dengan produksi limfosit T pada orang dewasa? Pada orang dewasa, diferensiasi sel limfosit T yang baru secara perlahan tidak lagi terjadi di timus, namun proses diferensiasi tetap dipertahankan melalui pembelahan dari limfosit T matur yang berada di luar organ limfoid.
CFU spleen akan berdiferensiasi menjadi progenitor CFU blast yang kemudian akan menjadi CFU eritrosit, lalu juga berdiferensiasi menjadi CFU granulosit atau makrofag dan CFU megakariosit. CFU granulosit atau makrofag merupakan progenitor granulosit, monosit dan makrofag. Sementara CFU megakariosit merupakan progenitor trombosit. Laju produksi sel darah sebetulnya diatur sedemikian efisien tergantung dari kebutuhan tubuh. Pada keadaan normal, laju destruksi sel darah seimbang dengan laju produksi sel darah baru. Namun, bagaimana bisa terjadi destruksi sel darah? Kenapa sel darah tidak dipertahankan saja? Sel darah yang normal memiliki jangka waktu hidup yang terbatas. Sel darah putih biasanya bertahan selama beberapa jam hingga beberapa hari saja. Trombosit dapat bertahan sekitar 10 hari dan sel darah merah dalam keadaan normal bisa bertahan hingga 120 hari. Sel darah yang rusak kemudian akan diurai di hati untuk kemudian diproduksi kembali menjadi bahan untuk pembentukan sel darah baru. Karena hilangnya sel darah yang tua harus segera digantikan dengan sel darah yang baru. Nah, dari penjabaran tadi mengenai biologi sel darah, kita sudah dapat mengetahui jika produksi sel darah berbeda-beda tergantung dari setiap galurnya, meskipun berasal dari satu jenis sel punca yang sama. Galur yang berbeda-beda itu dapat membedakan proses pembentukan sel darah merah yang disebut dengan eritropoiesis, sel darah putih disebut dengan leukopoiesis, dan yang terakhir adalah trombopoiesis yang berarti pembentukan trombosit. Sekarang saatnya kita membahas tentang asal muasal sel darah. Sebenarnya dari manakah sel darah berasal? Sel darah memiliki hubungan dekat dengan sel endotel. Mengapa? Karena sel darah diketahui berasal dari endotel yang berdiferensiasi. Sel mesoderm pada masa embrionik dapat berdiferensiasi menjadi hemogenik aunioblast atau hemogenik endotelium. Hemogenik aunioblast selanjutnya dapat berdiferensiasi menjadi sel darah primitif seperti eritrosit, makrofag dan megakariosit primitif. Sementara sel darah definitif berasal dari diferensiasi sel hemogenik endotelium. Bagaimana hematopoiesis berlangsung di awal-awal kehidupan? Proses pembentukan sel darah pertama kali terjadi di awal masa embrionik. Proses ini terjadi di yolk sac. Pada saat itu, mesoderm ekstraembrionik berdiferensiasi membentuk prekursor darah pertama yang akan menjadi eritroid primitif yang unik hanya ada pada masa ini. Sel hematopoietik yang ada di yolk sac disebut juga sel hematopoietik primitif karena berperan menghasilkan sel darah merah yang memfasilitasi hantaran oksigen pada fetus dengan pertumbuhan yang tinggi. Sel darah merah yang dihasilkan sel primitif ini mengekspresikan globin embrional. Sel hematopoietik primitif tersebut akan berangsur-angsur digantikan dengan hematopoietik dewasa yang disebut sel definitif. Hematopoiesis definitif mulai terjadi di regio AGM. Sel hematopoietik kemudian berpindah ke plasenta, liver, dan limfa selama masa embrional. Liver merupakan lokasi hematopoiesis utama pada janin. Pada saat manusia lahir, terjadi beberapa perubahan pada proses pembentukan sel darah merah ataupun eritropoiesis. Pada akhir masa gestasi, sel darah merah hanya diproduksi di sumsum pada semua tulang. Seiring berjalannya waktu, eritropoiesis terbatas hanya terjadi pada sumsum tulang membranosa saja. Sumsum tulang pertama terbentuk pada tulang clavicula di akhir masa fetus dan menjadi aktif 3 minggu kemudian. Sumsum tulang menjadi lebih dominan sebagai organ pembentuk sel darah dibandingkan dengan hati yang menjadi organ hematopoietik utama pada usia minggu ke-32 sampai 36 gestasi. Saat lahir, seluruh sumsum tulang berwarna merah. Seiring bertambahnya usia sumsum tulang merah akan berubah menjadi kuning seperti pada usia dewasa, di mana kurang lebih setengah dari seluruh sumsum tulang sudah mengalami perubahan menjadi sumsum tulang kuning. Sumsum tulang merah yang bertanggung jawab pada produksi sel darah banyak ditemukan pada tulang pipi seperti tulang panggul, sternum, tengkorak, tulang rusuk dan tulang vertebra, serta pada metafisis pada ujung-ujung epifisis tulang panjang seperti femur, tibia dan humerus yang mana jenis tulangnya berongga. Sumsum tulang kuning dapat ditemukan pada bagian diafisis dari tulang panjang di saat seseorang memasuki usia lanjut. Hampir seluruh sumsum tulang telah berubah menjadi sumsum tulang dan proses ini irreversible
sehingga akan susah bagi tubuh untuk mempertahankan proses fisiologis menggantikan sel darah yang rusak pada orang usia lain. Nah, setelah kita sudah memahami perkembangan eritropoiesis dari saat usia gestasi hingga usia lanjut, kini kita akan membahas lebih detail tentang proses pembuatan sel darah merah itu sendiri atau disebut dengan eritropoiesis. Beberapa keadaan akan mempengaruhi produksi dari sel darah merah, misal saat kadar oksigen rendah di jaringan tubuh, adanya penurunan jumlah darah yang ada di sirkulasi, adanya kehilangan darah karena perdarahan, atau pada keadaan anemia. Keadaan ini akan menstimulasi ginjal untuk memproduksi dan melepaskan eritropoietin. Eritropoietin adalah hormon yang memberikan stimulasi pada sel prekursor hematopoietik yang berada pada sumsum tulang untuk menghasilkan lebih banyak sel darah merah. Jika tubuh kehilangan banyak darah, sumsum tulang kuning dapat berubah menjadi sumsum tulang merah untuk memproduksi darah. Namun, seiring bertambahnya usia seseorang, banyak dari sumsum tulang merah berubah menjadi sumsum tulang kuning sehingga produksi sel darah merah yang baru akan menjadi sulit. Nah, sekarang kita akan mengetahui lebih dalam tentang pengaruh eritropoietin secara langsung terhadap sel progenitor hematopoietik yang berada di dalam sumsum tulang. Progenitor megakaryosit eritropoiesis berdiferensiasi menjadi progenitor yang berkomitmen pada galur eritroid. Salah satunya adalah Colony Forming Unit Spleen yang diferensiasi pertamanya menghasilkan Burst Forming Unit Erythroid, BFUE, yang dapat menghasilkan banyak koloni sel yang mengandung hemoglobin atau erythroid burst. Burst BFUE kemudian berdiferensiasi menjadi Colony Forming Unit Erythroid. Colony Forming Unit Erythroid dapat menghasilkan satu sel erythroid namun lebih peka terhadap stimulasi eritropoietin dan lebih berkomitmen dalam produksi rantai globin. Progenitor eritroid dalam sumsum tulang tidak dapat dibedakan secara morfologi, sehingga perlu diidentifikasi berdasarkan ekspresi penanda pada permukaan sel progenitor. Progenitor eritroid merupakan satu kontinum dengan perubahan yang bertahap. BFUE masih memiliki kemiripan dengan sel punca pluripotent, dan progenitor galur hematopoietik lain seperti CFUE memiliki kesamaan dengan sel prekursor eritrosit. CFUE dan BFUE akan berdiferensiasi menjadi prekursor eritroid yang dapat dibedakan secara morfologi pada pemeriksaan sumsum tulang. Prekursor pertama yang dihasilkan adalah pronormoblast atau proerythroblast. Pronormoblast akan mengalami diferensiasi berturut-turut menjadi normoblast basofilik, normoblast polikromatofilik, normoblast ortokromatik, dan reticulosit. Seiring dengan meningkatnya saturasi, ukuran sel prekursor eritroid akan mengecil, disertai penurunan rasio nukleus sitoplasma sehingga dihasilkan sel darah merah matur yang tidak mengandung. Warna prekursor juga berubah dari basofilik menjadi kemerahan karena peningkatan kandungan hemoglobin dan berkurangnya kandungan RNA pada sel. Proses eritropoiesis tidak lepas dari pengaruh dari berbagai faktor. Kini, setelah mengetahui proses eritropoiesis, kita juga akan mempelajari faktor apa saja yang berpengaruh secara langsung terhadap eritropoiesis. Antara lain hormon eritropoietin itu sendiri, kemudian pengaruh asam folat dan vitamin B12 serta zat besi. Proses diferensiasi progenitor eritroid menjadi prekursor eritroid dipengaruhi oleh eritropoietin atau EPO. EPO merupakan hormon peptida yang dihasilkan oleh sel peritubuler ginjal sebanyak 90% dan di liver sebanyak 10%. Produksi EPO distimulasi oleh kadar oksigen dalam ginjal. Kondisi yang menyebabkan gangguan pelepasan oksigen di jaringan seperti anemia atau kelainan struktur hemoglobin menyebabkan hipoksia. Hipoksia menginduksi sintesis hipoksia inducible factors atau HIF-1 alpha dan beta yang meningkatkan produksi EPO. HIF juga meningkatkan absorpsi besi, menurunkan sintesis hepsidin, meningkatkan produksi reseptor transferrin, dan memicu angiogenesis. EPO menstimulasi eritropoiesis dengan cara meningkatkan jumlah progenitor yang berkomitmen pada galur eritroid, mempersingkat waktu pembentukan normoblast dengan menstimulasi CFUE dan BFUE, dan mempercepat pelepasan retikulosit dari sumsum tulang. EPO mengaktivasi faktor transkripsi GATA1 dan FOX1 yang meningkatkan ekspresi gen eritroid pada progenitor hematopoietik.
Proses hematopoiesis sel darah merah tidak terlepas dari peran nutrisi, terutama vitamin B12 dan asam folat. Kedua vitamin ini berguna dalam proses pembentukan struktur desoksiribonukleic acid atau DNA. Oleh karena itu, ketika kadar kedua vitamin ini kurang, maka pembentukan DNA menjadi abnormal yang menyebabkan gangguan pada maturasi dan pembelahan sel. Akibat dari gangguan ini, sel tidak dapat berproliferasi dengan cepat dan bentuk yang dihasilkan menjadi lebih besar, dinamakan makrosit, berbentuk oval sehingga tidak teratur dan memiliki membran. Secara fungsi, sel darah merah ini tetap dapat mengangkut oksigen seperti sel darah merah normal. Hanya saja sel ini memiliki durasi hidup yang lebih singkat, yaitu setengah sampai sepertiga durasi hidup sel darah merah. Defisiensi vitamin B12 terjadi karena adanya atrofi mukosa lambung yang berakibat abnormalitas dalam proses penyerapan vitamin ini di usus halus, sehingga menyebabkan anemia yang disebut sebagai anemia perniciosa. Sementara itu, defisiensi asam folat seringkali terjadi bersamaan dengan defisiensi vitamin B12. Hal tersebut karena defisiensi ini disebabkan oleh gangguan absorpsi usus yang mempengaruhi asam folat dan B12 secara bersamaan. Selain gangguan absorpsi, defisiensi asam folat mungkin juga terjadi akibat nutrisi yang tidak cukup. Dalam eritropoiesis, zat besi dibutuhkan terutama untuk mensintesis hemoglobin. Zat besi diperoleh dari sumber makanan, terutama makanan hewani, seperti daging dan liver. Besi dalam makanan tersedia dalam bentuk ferrihidroksida, ferriprotein, dan besi HEP. Namun, besi hanya dapat diabsorpsi dalam bentuk ferro atau Fe2+ ataupun HEP. Besi yang masuk dalam bentuk ferri akan direduksi oleh enzim ferrireduktase yang terdapat pada sisi apikal entrosit. Besi ferro kemudian masuk ke dalam entrosit melalui protein DMT1. Sementara itu, besi HEM diabsorpsi melalui transporter khusus. Besi HEM lebih mudah diabsorpsi dibandingkan besi ferro. Absorpsi besi di usus dapat ditingkatkan dengan pemanasan asam untuk menjaga besi ferro dalam bentuk tereduksi. HEM yang masuk ke dalam entrosit akan didegradasi oleh HEM oksigenase untuk melepaskan besi ferro. Besi kemudian diikat oleh ferritin intraseluler dan ditransfer ke dalam sirkulasi melalui ferroportin yang terletak di sisi basolateral sel. Aktivitas ferroportin dapat diinhibisi oleh hepsidin, suatu polipeptida yang dihasilkan oleh liver. Ferrioksidase atau hephastin akan mengubah besi ferro menjadi ferri sebelum berikatan pada transferrin, suatu transporter besi dalam sirkulasi. Besi yang berikatan dengan transferrin akan dibawa ke sumsum tulang untuk digunakan dalam eritropoiesis. Besi dalam bentuk hemoglobin meliputi 65% cadangan besi dalam tubuh. Sekitar 30% besi simpan dalam bentuk ferritin dan hemosiderin. Hemoglobin yang merupakan protein yang berfungsi untuk mengangkut oksigen. Hemoglobin ini terdapat dalam sel darah merah yang telah diproduksi semenjak tahap proeritematis. Demikian pembahasan materi mengenai pembentukan sel darah atau HEM. Saya harap materi ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam memahami proses hematopoiesis dalam tubuh manusia. Untuk membantu mengetahui sampai mana pemahaman teman-teman, yuk kita kerjakan bersama-sama kuis online yang telah disediakan secara gratis dan interaktif melalui link yang sudah dicantumkan pada kotak deskripsi. Selamat belajar dan sampai jumpa di pembahasan materi hematologi onkologi bersama saya. Apakah Anda sering terlihat pucat, mengalami sakit kepala, jantung terasa berdebar-debar, dan mudah lelah? Bisa jadi Anda mengalami anemia. Jantung manusia memompa darah ke seluruh tubuh. Aliran darah membawa sel darah merah yang melepaskan oksigen di jaringan. Anemia adalah kondisi di mana sel darah merah atau kemampuannya membawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Sel darah merah mengandung hemoglobin,
yaitu suatu struktur yang mengikat oksigen. Kadar hemoglobin menentukan kemampuan sel darah merah untuk mengangkut oksigen. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai anemia, kita akan melihat sekilas mengenai eritropoiesis, yaitu proses pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Pada sumsum tulang terdapat stem cell atau sel punca, yaitu sel-sel yang memiliki kemampuan membelah tak terhingga dan dapat berdiferensiasi menjadi berbagai sel. Sebagian sel punca di sumsum tulang akan berdiferensiasi menjadi prekursor sel darah merah. Proses ini dipengaruhi oleh eritropoietin atau EPO, yaitu suatu hormon yang dihasilkan di ginjal. Prekursor sel darah merah kemudian akan berubah menjadi proeritroblast, yang akan menjadi eritroblast basofilik, eritroblast polikromatofilik, normoblast, dan retikulosit atau sel darah merah muda. Retikulosit lalu akan berubah menjadi sel darah merah matur yang dilepaskan ke dalam sirkulasi. Proses eritropoiesis dari pembentukan proeritroblast hingga menjadi normoblast memerlukan zat besi, asam folat, dan vitamin B12 yang berperan dalam maturasi sel. Diagnosis anemia ditentukan berdasarkan kadar Hb atau hemoglobin yang lebih rendah daripada batas bawah nilai normal sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Untuk laki-laki dewasa, batas bawah nilai hemoglobin adalah 13 gram per desiliter. Sementara untuk perempuan dewasa adalah 12 gram per desiliter. Untuk ibu hamil adalah 11 gram per desiliter. Pada anak-anak, batas nilai Hb berbeda sesuai dengan usianya. Anak berusia 6-59 bulan memiliki batas bawah nilai Hb 11 gram, sementara usia 5-11 tahun adalah 11,5 gram per desiliter. Dan untuk usia 12-14 tahun adalah kurang dari 12 gram per desiliter. Secara umum, penyebab anemia dapat dibagi menjadi dua, yaitu peningkatan destruksi sel darah merah atau kehilangan, dan kedua, penurunan produksinya. Peningkatan destruksi sel darah merah dapat disebabkan oleh perdarahan dan hemolisis, yaitu pecahnya sel darah merah sebelum waktunya. Sementara itu, penurunan produksi sel darah merah dapat terjadi karena gangguan pada sumsum tulang dan defisiensi substrat yang dibutuhkan untuk produksi sel darah merah. Setelah diagnosis anemia ditegakkan berdasarkan nilai hemoglobin, penyebab anemia perlu dicari tahu supaya tata laksana yang tepat dapat diberikan. Pendekatan diagnosis penyebab anemia yang umum digunakan adalah berdasarkan morfologi sel darah merah. Berdasarkan ukurannya, sel darah merah dapat dibedakan menjadi mikrositik atau berukuran lebih kecil daripada normal, normositik atau normal, dan makrositik jika lebih besar daripada normal. Ukuran sel darah merah dianggap normal jika hampir sama dengan ukuran inti limfosit pada pengamatan dengan mikroskop. Selain dari hasil observasi langsung, ukuran sel darah merah juga dapat diketahui dari mean corpuscular volume atau MCV yang merupakan volume rata-rata sel darah merah. Berdasarkan MCV, sel darah merah disebut mikrositik jika memiliki MCV kurang dari 80, normositik jika memiliki MCV 80-100, dan makrositik jika MCV-nya lebih dari 100. Sekarang mari kita bahas mengenai pendekatan diagnosis untuk anemia mikrositik. Setelah diketahui bahwa seseorang mengalami anemia mikrositik, pemeriksaan berikutnya yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan status besi. Status besi meliputi ferritin, serum besi, dan total iron binding capacity atau TIBC. Untuk dapat memahami istilah-istilah di atas, marilah kita pelajari sekilas mengenai daur besi. Besi masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang mengandung besi, seperti daging merah, hati, dan sayur-sayuran hijau. Besi diserap di usus, dan kemudian besi akan berikatan dengan protein transport yang bernama transferrin. Dengan berikatan pada protein tersebut, besi dapat masuk ke dalam aliran darah dan dibawa ke organ lain, yaitu hati dan sumsum tulang. Di sumsum tulang, besi akan disimpan dalam bentuk ferritin. Jika dibutuhkan, besi akan dilepaskan dari tempat penyimpanannya dan digunakan untuk memproduksi sel darah merah. Besi merupakan salah satu komponen penyusun heme yang merupakan bagian dari hemoglobin. Sel darah merah yang sudah tua akan dihancurkan di limpa dan melepaskan besi yang dikandung di dalamnya. Besi hasil degradasi sel darah merah ini akan masuk ke dalam aliran darah dan berikatan lagi pada transferrin, sehingga daur besi akan berulang kembali. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ferritin adalah bentuk penyimpanan besi, sehingga menunjukkan cadangan besi dalam tubuh. Serum besi adalah besi yang berada dalam darah dan terikat pada transferrin. Sementara TIBC adalah kapasitas total transferrin mengikat besi dan meliputi transferrin yang sudah dan belum berikatan dengan besi. Hasil pemeriksaan besi tersebut dapat mengarahkan kita pada diagnosis penyebab anemia mikrositik. Jika ditemukan ferritin dan serum besi menurun,
Namun TIBC meningkat, kemungkinan diagnosisnya adalah anemia defisiensi besi. TIBC dapat meningkat sebagai bentuk kompensasi tubuh terhadap kadar besi tubuh yang rendah, sehingga tubuh berusaha meningkatkan produksi transporter besi dengan harapan dapat mengikat lebih banyak besi. Jika ditemukan ferritin normal atau meningkat, sementara serum besi menurun dan TIBC menurun, diagnosisnya kemungkinan adalah anemia penyakit kronik. Jika status besi ditemukan normal, namun terdapat anemia mikrositik, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan elektroforesis HB untuk menegakkan diagnosis talasemia. Sekarang mari kita lihat pendekatan diagnosis untuk anemia normositik. Pada anemia normositik, pemeriksaan yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan indeks retikulosit. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, retikulosit adalah sel darah merah muda yang belum matur. Seharusnya, hanya sedikit retikulosit yang ditemukan di sirkulasi. Karena pada kondisi normal, sel darah merah matur lain dilepaskan ke dalam sirkulasi. Pada kondisi anemia atau ketika jumlah sel darah merah rendah, tubuh seharusnya berupaya untuk menjaga keseimbangan dengan meningkatkan produksi sel darah merah dalam waktu yang lebih cepat. Akibatnya, lebih banyak retikulosit yang masuk dalam sirkulasi. Dengan demikian, indeks retikulosit menggambarkan kemampuan produksi sel darah merah oleh sumsum tulang. Jika indeks retikulosit tidak meningkat pada kondisi anemia atau indeks retikulosit di bawah 2, perlu dipertimbangkan adanya gangguan produksi sel darah merah di sumsum tulang. Anemia akibat gangguan produksi ini disebut sebagai anemia hipoproliferatif. Jika diperoleh indeks retikulosit meningkat atau lebih dari 2, disebut sebagai anemia hiperproliferatif. Yang terakhir, mari kita lihat pendekatan diagnosis untuk anemia makrositik. Anemia makrositik dibedakan berdasarkan ada tidaknya megalosit di darah tepi. Megalosit adalah sel darah merah berukuran besar dengan keterlambatan maturasi inti dibandingkan sitoplasmanya. Pada megalosit dapat dilihat bahwa sitoplasma sudah berwarna semakin merah, tidak disertai dengan inti yang mengecil sesuai dengan tahapan maturasinya. Anemia makrositik disertai dengan megalosit disebut sebagai anemia megaloblastik. Penyebab terseringnya adalah defisiensi asam folat dan vitamin B12. Sementara anemia tanpa megalosit disebut sebagai anemia non-megaloblastik yang dapat disebabkan oleh penyakit liver, kecanduan alkohol, dan sindrom mielodisplasia. Demikianlah video bagian pertama mengenai pengantar pendekatan diagnosis anemia, penjelasan mengenai penyebab berbagai jenis anemia, dan tata laksana anemia akan dijelaskan lebih lanjut pada video berikut. Terima kasih untuk telah menonton. Selamat pagi. Pagi ini kita akan mendengarkan video tentang diagnosis penyebab anemia. Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa anemia dibedakan menjadi anemia mikrositik, anemia normositik, dan anemia makrositik. Penyebab anemia mikrositik dapat dibedakan berdasarkan hasil pemeriksaan status besi. Anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi adalah anemia akibat kurangnya kadar besi dalam tubuh, sehingga terjadi gangguan produksi sel darah merah. Anemia ini disertai dengan berbagai gejala dan tanda khas anemia, seperti rambut menipis, kuku seperti sendok atau koilodikia, luka pada tepi mulut atau angular keilosis, peradang lidah atau glossitis, dan pika atau keinginan makan benda bukan makanan, seperti tanah. Hasil pemeriksaan morfologi darah tepi pada anemia defisiensi besi akan menunjukkan gambaran sel mikrositik hipokrom. Selain itu, dapat pula ditemukan sel pensil yang khas pada anemia defisiensi besi. Pemeriksaan status besi akan menunjukkan kadar ferritin dan serum besi yang rendah, namun total iron binding capacity tinggi. Anemia defisiensi besi seringkali disebabkan oleh perdarahan haid yang banyak dan atau lama, atau menometroragia, dan perdarahan kronik saluran cerna. Oleh karena itu, jika diagnosis anemia defisiensi besi telah ditegakkan, perlu dilakukan pencarian terhadap penyebab anemia defisiensi besi tersebut dengan mengkonsultasikan kepada spesialis obstetri ginekologi guna pemeriksaan status ginekologinya dan pemeriksaan darah samar feses. Jika diperlukan, dapat dilakukan juga pemeriksaan telur cacing di feses, endoskopi saluran cerna atas, dan kolonoskopi.
Anemia penyakit kronik. Anemia penyakit kronik adalah anemia akibat proses peradangan atau inflamasi kronik. Inflamasi kronik antara lain dapat disebabkan infeksi kronik seperti tuberkulosis dan infeksi tulang atau osteomielitis, serta penyakit keganasan dan penyakit autoimun. Oleh karena itu, selain gejala anemia, dapat ditemui juga gejala dari penyakit penyebab. Pada proses inflamasi, terjadi pelepasan berbagai mediator inflamasi seperti interleukin 1, interleukin 6, TNF-alpha, dan interferon gamma. TNF-alpha dan interferon gamma menekan progenitor eritroid di sumsum tulang. Interleukin 1 menurunkan produksi eritropoietin dan respon sumsum tulang terhadap stimulasi eritropoietin. Interleukin 6 meningkatkan produksi hepsidin dari liver yang menekan absorpsi besi dan pelepasan besi dari tempat penyimpanannya. Anemia umumnya ringan, kadar Hb jarang kurang dari 9 gram per desiliter. Pemeriksaan status besi menunjukkan penurunan serum besi dan TIBC dengan serum ferritin normal atau meningkat. Berikut ini adalah perbandingan status besi antara anemia defisiensi besi dan anemia penyakit kronik. Talasemia adalah penyakit genetik yang menyebabkan defek sintesis rantai globin. Talasemia diturunkan secara autosoma resesif, sehingga dibutuhkan kedua orang tua sebagai pembawa sifat talasemia untuk menurunkan talasemia ke anaknya. Talasemia dapat dibedakan menjadi talasemia alfa dan beta berdasarkan jenis rantai globin yang mengalami gangguan. Talasemia menyebabkan anemia yang tingkat keparahannya dipengaruhi jumlah alel rantai globin yang mengalami defek. Pada talasemia alfa, defek keempat alel rantai alfa menyebabkan tidak terjadinya produksi rantai alfa sama sekali. Bayi dengan kelainan ini umumnya meninggal dalam kandungan. Defek tiga alel rantai alfa menyebabkan penyakit HbH yang ditandai dengan anemia ringan sampai sedang. Defek 1-2 alel rantai alfa menyebabkan sifat talasemia yang bisa tanpa gejala atau disertai anemia ringan. Talasemia beta dapat dibedakan menjadi talasemia mayor, minor, dan intermedia. Talasemia mayor umumnya menunjukkan gejala anemia sejak usia kanak-kanak. Sementara talasemia minor biasanya bersifat asimptomatik atau hanya menunjukkan anemia ringan. Talasemia intermedia menunjukkan manifestasi yang beragam dari ringan hingga berat. Adanya kecurigaan terhadap talasemia perlu dievaluasi lebih lanjut dengan pemeriksaan elektroforesis Hb atau analisa Hb. Pada elektroforesis Hb atau analisa Hb, dapat dilihat jenis hemoglobin yang dominan dalam darah. Pada orang normal, sebagian besar Hb adalah HbA. Pada talasemia beta, HbA rendah atau tidak terdeteksi dan dapat ditemukan HbF dan HbA2 yang tinggi. Pada talasemia alfa, hasil elektroforesis Hb atau analisa Hb sama dengan orang normal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan gen talasemia alfa untuk mendiagnosis ada tidaknya talasemia alfa. Pada kondisi kombinasi antara adanya anemia defisiensi besi dan talasemia, pemeriksaan analisa Hb dilakukan setelah kadar ferritin normal dengan kondisi anemia mikrositik. Diagnosis anemia normositik. Anemia normositik ditandai dengan MCV yang berada dalam rentang normal atau 80-100 femtoliter. Anemia normositik dapat dibedakan menjadi anemia hipoproliferatif dan hiperproliferatif berdasarkan hitung retikulosit. Retikulosit adalah sel darah merah muda yang tidak memiliki inti, namun masih mengandung materi genetik RNA. Retikulosit hanya meliputi sebagian kecil dari sel darah merah yang beredar dalam sirkulasi. Hitung retikulosit secara tidak langsung menggambarkan kemampuan sumsum tulang memproduksi sel darah merah. Peningkatan hitung retikulosit lebih dari atau sama dengan 2% dapat ditemukan pada kondisi seperti perdarahan dan hemolisis yang menunjukkan mekanisme kompensasi untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Hitung retikulosit yang rendah di bawah 2% dapat terjadi pada defisiensi bahan baku eritropoiesis
dan kegagalan sum-sum tulang. Anemia hipoproliferatif disebabkan gangguan produksi sel darah merah di sum-sum tulang, umumnya disertai penurunan jumlah sel darah lain seperti leukosit dan trombosit. Kondisi ini dapat terjadi pada leukemia dan anemia aplastik. Anemia hiperproliferatif dapat terjadi pada anemia hemolitik atau sebagai respon terhadap peradaran akut. Anemia hemolitik adalah anemia akibat peningkatan destruksi sel darah merah intravaskuler. Terdapat berbagai kondisi yang menyebabkan anemia hemolitik. Anemia hemolitik dapat diklasifikasikan menjadi penyakit yang didapat maupun diturunkan sebagai berikut. Anemia hemolitik autoimun. Anemia hemolitik autoimun adalah salah satu jenis anemia hemolitik yang menyebabkan anemia normositik. Hemolisis disebabkan oleh antibodi yang berikatan pada permukaan sel darah merah dan memicu destruksi sel oleh mekanisme imun. Kondisi ini ditandai dengan gejala anemia seperti pucat disertai gejala hemolisis, yaitu kulit dan sklera mata berwarna kekuningan atau terik. Pemeriksaan laboratorium dapat menunjukkan peningkatan bilirubin serum dan peningkatan hitung retikulosit disertai dengan peningkatan bilirubin indirek yang lebih besar daripada bilirubin direk. Diagnosis pasti anemia hemolitik autoimun ditegakkan melalui pemeriksaan KUM test yang menunjukkan adanya antibodi di permukaan sel darah merah. Diagnosis anemia makrositik. Anemia makrositik dapat dibedakan menjadi anemia megaloblastik dan non-megaloblastik. Anemia megaloblastik. Penyebab tersering anemia megaloblastik adalah anemia akibat defisiensi asam folat dan vitamin B12. Kedua zat tersebut berperan dalam sintesis DNA pada proses eritropoiesis. Anemia megaloblastik akibat defisiensi asam folat dan vitamin B12 selain menyebabkan gejala umum anemia dapat pula disertai gejala lain seperti kulit dan sklera mata kekuningan atau ikterik, luka di tepi mulut atau angular keloid dan peradangan lidah yang nyeri atau glossitis. Pemeriksaan morfologi darah tepi menunjukkan sel darah makrositik disertai megalosit. Neutrofil hipersegmentasi juga dapat ditemukan. Anemia non-megaloblastik. Anemia non-megaloblastik disebabkan berbagai penyebab yang menghasilkan anemia dengan sel makrositik tanpa megalosit. Beberapa penyebab anemia non-megaloblastik antara lain penyakit liver, sindrom mielodisplasia, konsumsi alkohol, dan kegagalan sum-sum tulang kongenital. Sindrom mielodisplasia. Sindrom mielodisplasia adalah salah satu kondisi yang dapat menyebabkan anemia makrositik non-megaloblastik. Sindrom mielodisplasia merupakan kelompok gangguan sel hematopoietik yang ditandai dengan kegagalan sum-sum tulang dan displasia satu atau lebih galur hematopoietik. Kondisi ini biasanya ditemukan pada usia lanjut. Lebih dari 50% pasien berusia di atas 70 tahun. Gejala dan tanda dapat ditunjukkan pada sindrom mielodisplasia meliputi gejala anemia, demam, dan keringat malam. Selain itu, dapat pula ditemukan gejala perdarahan dan riwayat sering infeksi karena penurunan produksi sel darah putih. Riwayat paparan terhadap bahan kimia seperti benzena, riwayat kemoterapi dan terapi radiasi dapat menjadi penyebab sindrom mielodisplasia sekunder. Pemeriksaan darah pada sindroma mielodisplasia akan menunjukkan anemia makrositik. Dapat pula ditemukan pansitopenia atau penurunan jumlah leukosit, trombosit, dan hemoglobin. Diagnosis sindrom mielodisplasia tegakkan melalui pemeriksaan sumsum tulang. Sumsum tulang akan menunjukkan lebih dari 10% displasia pada galur eritroid, megakarosit, dan atau mieloid. Demikianlah video bagian kedua mengenai penyebab diagnosis anemia. Terima kasih atas perhatiannya. Tata laksana anemia. Setelah mempelajari pendekatan diagnosis anemia, sekarang mari kita simak informasi mengenai tata laksana anemia. Tata laksana anemia bertujuan untuk memperbaiki kapasitas pengangkutan oksigen oleh sel darah merah dan mengatasi penyebab yang mendasari kondisi anemia. Terdapat berbagai modalitas terapi yang dapat digunakan sesuai dengan diagnosis penyebab anemianya. Pada video ini akan dibahas beberapa modalitas terapi pada anemia dan indikasinya. Transfusi darah. Pada beberapa kondisi, anemia cukup berat,
sehingga memerlukan transfusi sel darah merah. Transfusi bertujuan untuk mengganti komponen darah dan memperbaiki hantaran oksigen ke jaringan. Transfusi darah diindikasikan pada kondisi sebagai berikut. Kadar hemoglobin kurang dari 7 gram per desiliter pada pasien asimptomatik. Kadar hemoglobin kurang dari 8 gram per desiliter pada pasien dengan penyakit jantung atau yang menjalani operasi ortopedi atau jantung. Anemia simptomatik, sesak napas, pusing, penurunan toleransi aktivitas fisik, dan gagal jantung kongestif. Mengalami perdarahan hebat dan membutuhkan transfusi untuk memperbaiki oksigenasi. Kondisi tertentu yang membutuhkan transfusi kronik seperti talasemia. Pemberian transfusi darah harus dilakukan atas indikasi yang tepat, karena tindakan ini berisiko menyebabkan reaksi transfusi dan penularan penyakit infeksi. Komponen darah yang dapat ditransfusikan untuk anemia adalah packed red cell atau PRC. Satu unit PRC dapat menaikkan kadar hemoglobin sebanyak 1 gram per desiliter. Suplementasi besi. Suplementasi besi merupakan terapi utama pada anemia defisiensi besi. Pemberian suplemen besi bertujuan menggantikan cadangan besi yang kurang sehingga memperbaiki kemampuan sumsum tulang memproduksi sel darah merah. Suplementasi besi juga perlu diberikan pada pasien anemia yang akan mendapat terapi eritropoietin. Suplementasi besi dapat diberikan secara oral maupun parenteral. Dosis suplemen besi oral pada anak adalah 3-6 mg per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 2 dosis, sementara dosis untuk dewasa adalah 60 mg besi elemental per hari. Suplemen besi perlu diberikan sampai 2-3 bulan sejak kadar Hb normal kembali. Dosis suplementasi besi didasarkan pada kandungan besi elemental berbagai sediaan oral. 300 mg ferrosulfat mengandung 60 mg besi elemental yang setara dengan 500 mg ferrogluconat dan 180 mg ferrofumarat. Pemberian suplementasi besi diharapkan dapat meningkatkan Hb sebanyak 1 gram per desiliter setelah 1 bulan terapi. Vitamin C dan asam folat juga dapat ditambahkan untuk membantu absorpsi besi dan meningkatkan eritropoiesis. Besi parenteral diberikan pada kondisi khusus di mana pemberian oral tidak dapat ditoleransi atau mencukupi kebutuhan besi. Besi parenteral umumnya diberikan dengan injeksi intravena. Indikasi besi parenteral antara lain malabsorpsi karena gangguan saluran cerna, pasien membutuhkan kenaikan besi yang cepat, pasien tidak dapat mentoleransi besi oral, dan pasien yang akan diterapi dengan eritropoietin. Dosis besi parenteral disesuaikan dengan peningkatan Hb yang diharapkan dan berat badan pasien. Beberapa sediaan besi parenteral yang umum digunakan adalah natrium ferrogluconat, ferrodextran, dan ferrosukrosa. Suplementasi asam folat dan vitamin B12. Asam folat diindikasikan pada anemia makrositik, megaloblastik, akibat defisiensi folat, serta pada anemia defisiensi besi dan talasemia, untuk membantu eritropoiesis. Pada dewasa, asam folat diberikan dengan dosis 1-5 mg per hari selama 4 bulan, yang kemudian dilanjutkan dengan dosis 1-2 mg per hari selama 1-2 minggu. Pada anak, dosis yang dianjurkan adalah 500 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Vitamin B12 diberikan sebagai terapi anemia defisiensi vitamin B12. Jika terdapat defisiensi asam folat yang menyertai, maka baik asam folat dan vitamin B12 perlu diberikan pada pasien. Vitamin B12 dapat diberikan secara oral dan melalui injeksi intramuskular. Pemberian melalui dua cara tersebut tidak memberikan perbedaan yang bermakna pada respon terhadap terapi. Dosis oral adalah 1.000-2.000 mikrogram per hari selama 1-2 minggu yang diikuti dengan 1.000 mikrogram per hari. Pemberian intramuskular membutuhkan dosis 100-1.000 mikrogram per hari atau selang sehari selama 1-2 minggu, diikuti dengan 100-1.000 mikrogram untuk 1 kali setiap bulan. Eritropoietin. Eritropoietin adalah hormon yang memicu eritropoiesis. Eritropoietin diproduksi secara normal oleh ginjal.
Eritropoietin diindikasikan pada anemia akibat gagal ginjal kronik dan anemia pada pasien kanker yang akan menjalani kemoterapi. Pemberian eritropoietin diharapkan dapat meningkatkan hemoglobin menjadi 11 sampai 12 gram per desiliter pada orang dewasa dengan gagal ginjal kronik. Terdapat berbagai sediaan eritropoietin, antara lain epoietin alfa, epoietin beta, dan darbopoietin alfa. Eritropoietin dapat diberikan secara subkutan maupun intravena. Umumnya, pemberian eritropoietin dimulai dari dosis awal atau inisial selama 3 minggu yang kemudian dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan. Kortikosteroid. Kortikosteroid merupakan terapi lini pertama pada anemia hemolitik autoimun. Dosis awal terapi kortikosteroid adalah 1 mg per kilogram berat badan prednisone selama 3 minggu. Jika setelah 3 minggu target terapi tercapai, yaitu Hb lebih dari 10 gram per desiliter atau Hb meningkat lebih dari 30%, dosis dapat dikurangi menjadi 20-30 mg per hari, dengan penurunan dosis sebanyak 10-15 mg per minggu. Dosis dapat diturunkan lagi sebanyak 5 mg setiap 1-2 minggu sampai mencapai dosis 15 mg per hari, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan penurunan dosis 2,5 mg per 2 minggu sampai obat dapat dihentikan. Jika selama 3-4 bulan kadar Hb stabil dengan dosis steroid rendah kurang dari 10 mg prednisone, penghentian steroid dapat dipertimbangkan. Rituximab. Rituximab adalah antibodi monoklonal terhadap reseptor CD20 yang terdapat pada permukaan sel limfosit B. Rituximab dapat diberikan sebagai terapi lini kedua pada anemia hemolitik autoimun yang tidak respon terhadap steroid. Dosisnya adalah 375 mg per meter persegi yang diberikan pada hari ke-1, 8, 15, dan 22. Demikianlah video bagian ketiga mengenai tata laksana anemia. Terima kasih atas perhatiannya.